sibuk. Ngobrol deh. Ah,
This is my walk to my home from lapangan sepak bola Kapiari Kerkalong by cycling, and now I am going home. Now I have made reporting 30 minutes the preparation of championship festival of U10, U12. This is the middle, and I'm cycling to the end of the complex. Rumah-rumah sekarang makin bagus karena ditata oleh orang-orang yang sungguh-sungguh. Ini juga tempat bukan KPAD tapi sangat menarik. Sampai di sini, ini sudah menit ke-9. Saya akan menyelesaikan juga sampai dengan maksimum sampai di rumah. Ya, sepeda sudah sedemikian rupa remnya kurang bagus. Sebabnya tadi seperti mau jumpa litang. Sekarang saya tidak menggayuh sepeda, cukup dengan menatang sepeda dan kamera tetap memproduksi film yang lain. Inilah jalan Manunggal. Dahulu jalan ini adalah milik dari KPAD. Tapi justru KPAD, kebijakan dari Komandan Komplek pada waktu itu, berikan kepada publik untuk menjadi jalan. Jadi garis terluar dari ini rumah sahabat saya, ini menarik sekali. Tadinya dia hanya punya satu, tapi ini sekarang sudah benar-benar milik. Tentu dia beli dulu kepada si pewaris itu dan direhab keseluruhan. Benar-benar tidak dihancurkan, tapi benar-benar dipersatukan. Berbeda dengan bangunan-bangunan di bagus itu. Artinya kualitas bangunan yang ada pada waktu lalu dapat diandalkan rupanya. Sedangkan KPAD karena hanya bataku lama lagi, sehingga ini sangat bagus. Ini beruntung sekali yang punya. Ini pasti punya pribadi dan dia juga pemilik. Menarik sekali. Ini fenomenanya bagus sekali. RT 7 ada di sini. Ini rumahnya RT 7.
6. Kami adalah RT 6. Berseberangan dengan RT. Perjalanan dari Jabang Barat dari jalan atas dan lingkar supaya tidak turunan, kalau turunan terlalu curam. Dan ini sudah sampai lagi di jalan pajak. Sekarang sudah 15 menit. Kita akan selesaikan dengan segala hal yang luar biasa sore hari. Jadi besok hari Sabtu kita bisa ada kesempatan yang bagus melaporkan Championship Festival U10 dan U12 dari KPAD Gerkalong. Dan tadi sudah dilaporkan pada produk yang pertama segala perkembangan kesiapan dari lapangan sepak bola, panitianya, dan termasuk segala aktivitas-aktivitas yang ada di sana. Wah, besok itu akan sangat luar biasa. Kalau ada orang yang mempunyai untuk menjual sesuatu yang bagus, bisa sekali. Dan inilah jalan Pajar. Ini rumah saya. Profesor mobilnya ada karena meskipun ini hari kerja, hari Jumat, beliau ada tugas ke luar kota. Dan dosen spesialis prostodontia, Dr. Gigi Valentin Rosadi Sinaga, sedang di luar. Tapi tempat sudah diisi dengan cara mengepel yang ditemukan oleh San Coronel. Jadi bersih sekali. Caranya dengan alatnya itu justru sangat luar biasa. Saya temukan dari para petugas-petugas yang membersihkan tempat di Lemparas. Ya. Di atas kepala, setinggi tangan di atas kepala. Saya 83A Kolonel Mufat 766 AGF, dan ini di ujung sana jalan Teladan. Paling ujung lagi adalah jalan CPM, dan di belakang adalah jalan Manunggal. Saya agak maju ke arah rumah Pak Sayuti. Pak Sayuti adalah senior yang sehat dan ibu. Rumahnya yang kedua setelah rumah yang kanan ini. Ya.
kita akan pinggir, kita tidak tahu mobil ini mau kemana. Iya. Ini adalah seorang ibu, masih sehat. Ya. This is my last program, the second program this Friday, and tomorrow morning on Saturday we have champions U10, age of 10, age of 12 football festival championship in Kecamatan Sukasari. So please continue and join my live streaming tomorrow morning at 8 from Lapangan Sepak Bola KPAD Geger Kalong. Thank you. Bhinneka Tunggal Ika, Tantana Dharma Mangrua, Salam Pancasila.